Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan saya, Bambang Suripno. Kali ini akan belajar bersama berbagai ilmu sederhana, semoga bermanfaat. Pada kesempatan kali ini akan berbagi ilmu untuk belajar bersama cara membuat nomor halaman secara otomatis. Marilah kita ikuti bersama-sama. Langsung saja kita lanjut. Misalnya kita sudah mempunyai artikel yang ingin kita beri halaman. Halaman itu nanti bisa kita atur. Kita ingin memberi halaman di bawah atau di bagian atas. Ini kita akan memberi halaman pada bagian bawah. Nanti berada di sini. Kita beri halaman, jadi nggak usah mengetik halaman manual seperti ini, tidak. Bagaimana cara otomatisnya? Kita buka menu di atas, yaitu pada bagian insert. Insert kita klik, kemudian kita cari ini. Di sini ada header, footer, page number. Karena kita ingin memberi nomor di bawah halaman, maka kita menggunakan yang foot. Ya, di sini kita klik, kita tunggu. Kemudian kita cari halamannya. Kita ingin memposisikan nomor halaman itu pada sebelah kiri, tengah, atau di sebelah kanan. Nah, ini sesuai dengan sesuai dengan yang ingin kita tempatkan, atau mungkin pula ingin memberi bawah itu ada catatan kakinya berupa tulisan-tulisan. Nah, ini kita beri contoh. Nah, ini ada halaman. Kemudian pada halaman ini sudah ada di bagian bawah. Ini kita beri halaman 1, maka ke bawahnya juga satu semuanya. Loh, ternyata satu semuanya. Lalu bagaimana cara mengubahnya? Ya, cara mengubahnya kita ke insert tadi, kemudian kita pick number, kita format. Ya, karena tadi letaknya berada di bawah, bottom, ini, gitu. Lanjut, kita insert, kemudian kita format pada bagiannya tadi. Nah, ini keluarkan dulu. Insert, kemudian pick number, lalu kita ambil tadi posisi di sebelah kiri, kemudian kita kembali lagi ke insertnya. Karena untuk mengurutkan halaman kita format. Nah, di format ini kita ingin memberikan number itu berupa huruf atau berupa Romawi. Ini kita sesuaikan. Kalau kita gunakan angka 1, 2, 3, kemudian angka itu secara berurutan, berarti continue, berarti otomatis angka sudah berjalan. Kita lihat sekarang. Ya, ini halaman 1. Nah, halaman 1 sampai ini halaman 6. Kemudian kita lihat lagi halaman yang terakhir sampai halaman 10. Nah, ini halaman 10. Jadi sudah berurutan dari halaman 1 sampai dengan halaman seterusnya. Itu secara otomatis. Jadi halaman ini sudah tertata rapi,
mulai urut dari halaman pertama, halaman kedua, halaman ketiga ini, terus dan seterusnya. Ini halaman 4. Jadi tidak usah mengetik manual satu persatu. Nah, demikian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Cara memberi nomor halaman pada sebuah artikel atau file kita. Terima kasih. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.